pengen ngurus-ngurus dulu ya, semoga aja nggak ada yang ketinggalan, nggak ada apa-apa ya kan, biar gue bisa tinggal perpanjang lagi di Jepang. Kalau ini gagal gue pulang nih cuy. Yo, halo semua, kenalin gue Eka, selamat datang di channel gue. Ya oke cuy, hari ini gue libur ya. Ini hari apa nih, hari Rabu gitu, Rabu apa Kamis gitu lah, hari-hari biasa lah pokoknya lah, hari-hari biasa jam 10-an nih. Hari ini gue libur, jadi gue pengen perpanjang visa cuy. Visa gue udah habis nih, bulan 11, bulan depan visa gue habis cuy, jadinya cuy visa gue habis, jadi gue harus perpanjang cuy, karena gue masih warga negara Indonesia yang tercinta cuy ya. Buat yang nanya nih, gue orang apa ya kan, masih WNI apa udah WNJ, gue masih warga negara Indonesia yang baik cuy, jadinya cuy. Jadi gue mau perpanjang visa dulu nih cuy. Waktu kemarin tuh gue perpanjang juga, bukan perpanjang sih, gue ngajuin apa namanya visa permanen, belum dibales cuy, jadinya belum dijawab sama orang Jepangnya. Katanya sih 6 bulan cuy, apa butuh waktu 6 bulan, jadi gue masih 2 bulanan gue semenjak ngajuin, 2 bulanan semenjak ngajuin, bulan 11 ini, bulan 11 depan nih, bulan November visa gue habis cuy. Aduh, kurang cepet gue, coba apa namanya, coba waktu ngajuinnya pas banget sama yang 6 bulan itu cuy ya kan, jadi bisa ya kan, kurang apa, kurang gercep gue cuy, kurang gerakan cepet ya kan. Jadi habis duluan cuy. Jadi apa namanya, kalau ngajuin visa permanen itu sama visa yang sekarang ini beda cuy ya, beda. Itu ngajuin visa permanen itu beda sama visa yang gua punya sekarang cuy, jadinya nggak sama. Jadi ngajuin visa permanen visa gua sekarang ya visa gua sekarang gitu cuy, jadi beda. Kalau gue sekarang visanya sih visa apa namanya, masih visa apa pasangan orang Jepang cuy, jadinya masih visa pasangan orang Jepang cuy, jadinya bisa habis juga lah cuy visa gue mah cuy. Tapi ntar gue di dalamnya nggak bakalan ngevlog cuy, nggak boleh kamera cuy, dilarang cuy di videoin kalau di Jepang gitu cuy, nggak sembarangan sih. Jadi dari sini nih cuy, nih deket dari sini lah pokoknya, 15 menit 10 menit enggak 10 menit sih, 20 menitan lah dari rumah lah, nggak terlalu jauh sih, jadi enak sih. Kasihan mah yang di rumahnya di terpencil, daerah terpencil, bukan daerah terpencil, di desa gitu cuy, di gunung cuy, jauh cuy, sampai 2 jam 3 jam ke sini mah cuy, asli. Ini belok kiri sampai udah cuy. Mbak, mana mbak? Ini jadi di sini nih cuy. Hai. Sini cuy, jadi cuy. Jalan cuy, jadi di sini cuy tempat aduh ah, ayo mas, di sini sih jadi sih untuk perpanjang visa cuy, parkirnya kan udah cuy, jadi kayak gini cuy ya, udah sampai nih perpanjang visanya nih, gue pengen masuk dulu, pengen ngurus-ngurus dulu ya, semoga aja nggak ada yang ketinggalan, nggak ada apa-apa ya kan, biar gue bisa tinggal perpanjang lagi di Jepang. Kalau ini gagal gue pulang nih cuy. Kita lanjut nanti cuy. Kita lanjut nanti kalau udah, aduh. Kita lanjut nanti kalau udah apa namanya, udah selesai cuy. Oke cuy, bye bye. Oke cuy, udah kelar sih jadinya tuh, apa, bikin visanya, perpanjang visanya udah kelar. Cuman tadi berangkat jam sampai jam 10-an gitu, sekarang jam 10:30, 11:30 cuy.
ya sekitar 2 jam 1 jam, 2 jaman aja lah, cepet cuy kalau perpanjang mah cuy. Aduh, sambil dorong ya. Kelar juga cuy, asli cuy. Jadi ngurus di gedung ini nih. Di gedung ini nih. Ini ada tulisannya nih, Osaka Regional Immigration Service cuy. Sini jadinya. Ya karena gua apa namanya, dokumen-dokumennya udah lengkap. Karena dokumen-dokumennya udah lengkap, tinggal dikasih doang cuy. Dikasih dokumen-dokumennya. Aduh, berat banget anjing. Aduh, goblok. Terus parkir dulu sini. Berat anjing. Bentar dulu. Karena gua dokumen-dokumennya udah lengkap, jadi langsung aja cuy. Langsung dikasihin, ngantri. Ngantri langsung dikasihin cuy, jadinya enak, cepet. Oh iya, tadi gua juga ada masalah sedikit sih, apa? Kartu KTP gua, KTP bukan KTP sih, Jairo card gua itu, tanda pengenal asing gua yang dulunya udah, karena udah 3 tahun udah lama banget gitu, udah nggak ada gambar-gambarnya cuy. Jadi itu juga di apa, diperbaruin dulu. Kalau nggak perbaruin itu sejam kelar sih paling cuy, cepet. Banyak juga sih apa orang-orang asingnya. Ya gitu aja cuy untuk video kali ini cuy. Pengen apa, pengen lihat pemandangan dalamnya, kagak boleh cuy, dilarang foto. Ada ituannya, ada apa stikernya kayak gini lah kurang lebihnya nih. Gedungnya di sini nih, banyak orang asingnya juga, banyak orang-orang negro hitam-hitamnya gitu cuy. Masih warga negara Indonesia cuy, jadi kita perpanjang visa cuy ya, jadilah warga Indonesia yang baik di negara orang cuy. Oke cuy, ya tetap jaga kesehatan cuy, tetap jaga kesehatan, ingat ya tetap jaga kesehatan. Salam hangat dari gue, peace cuy. Oke cuy, peace cuy, sampai jumpa lagi di video berikutnya cuy. Oke cuy, bye bye.